Oke, selamat datang kembali di channel Alfari. Seperti biasa guys ya, kita akan menuju 12.12 ya, dimana ini promo puncak dari Shopee serba Rp12.000. Kalian bisa mendapatkan banyak sekali hadiah nantinya di 12.12 Shopee besok ya guys ya, karena itu merupakan ulang tahun Shopee, yang artinya promo puncak itu bakalan semuanya serba Rp12.000 dari flash sale, TV show, terus apalagi voucher, banyak lagi ya guys ya. Tapi sebelum itu kalian wajib dulu subscribe channel Faris, like, comment, share, serta aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mengetahui info terbaru dari saya dan tentunya di tips and trick flash sale Shopee. Langsung aja kita ke aplikasi Shopee, let's go. Oke guys, jadi sekarang saya sudah berada di aplikasi Shopee dan sebelah kanan saya sudah ada layar HP saya guys ya, tapi di situ kita bakal lihat 3 hari lagi iPhone 14 Plus itu menjadi Rp12.000. Silakan kalian klik atau bisa kalian klik link di bawah untuk langsung menuju ke halaman flash sale. Di situ ya guys ada barang serba Rp12.000 dan tentunya di sini ada 2 hari lagi dan promo puncak itu nanti malam ya guys ya, nanti malam tanggal 12 Desember, berarti tanggal 11 malamnya ya guys ya, tanggal 11 malam mulai dari jam 8 kalau nggak salah sudah ada mobil ya guys ya, 11 malam itu tanggal 11 jam 8 malam itu sudah ada mobil ya guys ya, mau geber promo mobil, motor dan juga Toyota Agya ini di menuju midnight sale. Jadi emang tanggal 11 udah mulai promo puncaknya keluar ya guys ya, serba 12.000, ada mobil, ada motor dan juga nanti TV show mulai di jam 16.00, bisa kalian simak di tanggal 12 besok. Dan tentunya gak kalah menarik ya guys ya, ada voucher juga yang lumayan ya guys ya, 25% hingga 10.000, 25% hingga 100.000 itu lumayan banget. Dan yang pasti ya guys ya, setiap 15 menit ini di jam 00 sampai jam setengah 2 pagi itu adalah puncak dari flash sale-nya ya. Ada Toyota Agya 12.000, ada Apple iPhone 14 serba Rp12.000 juga, dan juga ada HP menarik lainnya yang bisa kalian dapatkan di tanggal 12 menit 00 ya guys ya. Menit 00 itu berarti tanggal pas pergantian hari. Yang perlu kalian simak adalah internet kalian ya guys ya, harus kenceng, dan juga iPhone kalau bisa menggunakan iPhone guys, karena Android itu agak nge-lag ya, terutama di scroll seperti ini guys, itu agak nge-lag ya guys. Kalau iPhone itu lancar jaya banget, jadi rata-rata yang bisa mendapatkan itu adalah menggunakan iPhone. Jadi kalau bisa guys ya, kalau ada teman kalian yang teman kalian yang menggunakan iPhone dan mereka nggak tertarik flash sale, ambil aja guys ya, ambil aja dan kemudian kalian tinggal ke Shopee ya, tinggal ke Shopee minjem buat flash sale sebentar. Itu sangat recommended menggunakan iPhone. Dan juga WiFi kalau bisa kalian harus kencang ya guys ya, 50 Mbps hingga 100 Mbps. Dan caranya itu sebenarnya gampang banget ya guys ya, tinggal standby di sini nih guys, tinggal standby di sini, terus kemudian kalian scroll ke bawah ya guys ya. Nanti kita lihat simak videonya, dan emang rata-rata seperti itu ya guys ya, gampang banget sebenarnya guys ya. Tapi kita lihat dulu ya guys ya, ada Samsung A05 juga dan juga Infinix, dan yang gak kalah menariknya ya, selain barang-barang HP ya, di sini juga ada serba 12.000 guys. Kalau nggak salah saya melihat ya guys ya, nah nih di jam 00, kemudian di jam 12.00 dan juga jam 9 malam itu iPhone 14 semuanya keluar. Nggak cuma itu, ada jam tangan, kemudian ada skincare ya guys ya, dan juga ada Fujifilm Instax Mini ya, itu semuanya serba Rp12.000. Jadi nggak cuma item-item iPhone doang, nanti ke bawahnya juga bakalan ada produk-produk menarik serba Rp12.000 yang bisa kalian dapatkan di flash sale puncak 12.12 besok ya guys ya. Jadi persiapkan aja mulai Senin malam pergantian ya guys ya, Senin ke Selasa kalian persiapkan dari jam 8 malam sudah ada flash sale serba Rp12.000, dan di situ emang mantap banget sih guys ya. Untuk cara videonya itu sepertinya gampang sekali ya guys ya. Nih. Kita lihat ya guys ya. Nih, kita lihat guys. Dari video berikut ya, kalian disimak, itu namanya floating clock. Nih. Namanya floating clock ya, bisa kalian lihat di situ guys ya. Untuk mendapatkan waktu hingga mili detik seperti ini itu namanya floating clock jika kalian menggunakan iPhone. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan Android, kalian bisa menggunakan waktu dan memo seperti ini ya guys ya, waktu dan memo, dan kemudian mengaktifkan aplikasinya ya, terus kalian scroll ke bawah untuk mengaktifkan mili detiknya guys ya. Gampang banget guys nih, tampilkan detik atau tampilkan ketelitian hingga 0000 sampai ke belakang. Itu untuk di Android. Kalau misal untuk iPhone itu kalian menggunakan floating clock seperti ini
Ya, caranya emang gampang banget, ini serba 1 rupiah ya, mendapatkan iPhone 14 Pro. Mendapatkan iPhone 14 dengan harga cuma 20.000 rupiah, itu gampang banget guys ya. Nih, scroll ke bawah, tek. Nah, kemudian harganya berubah jadi 1 rupiah. Nah, di sini, ya, di halaman ini kalian wajib ngekliknya buat pesanan itu di detik 5 guys. Karena kalau detik 3, bakal ngekliknya, bakal muncul seperti ini guys ya, beberapa barang habis telah terjual dalam proses pemesanan. Ini sebenarnya belum habis tapi belum terbuka ya guys ya. Terbukanya di detik berapa? Detik kelima. Ya, ingat itu guys ya, detik kelima nih. Nah, dia ngeklik lagi di detik kelima, muncul puzzle seperti ini. Dan kalian geser ya. Waktu kalian geser itu hanya cuma 3 detik sampai detik ke-8. Jadi ya guys ya, rata-rata orang itu nge-lagnya itu di sini guys, karena internetnya nggak kencang itu di sini. Nah, loading gambar ini guys. Ya, muncul titik tiga ini artinya loading. Nah, di sini tuh kelamaan jadinya nggak bakalan keburu 3 detik ya guys ya. Jadi dipastikan internet kalian kencang. Kenapa internet kencang? Karena buat loading ini guys. Ya, buat loading gambar puzzle ini. Ya, di sini muncul tak langsung geser aja. Nah, di sini selesai dalam waktu 07.8 yang artinya cuma 3 detik doang dia bisa menyelesaikan puzzle dan akhirnya langsung muncul ke halaman berikutnya seperti ini dan sudah dipastikan dapat. Jadi kalau misal kalian setelah puzzle berlanjut ke halaman seperti ini itu udah pasti dapat ya guys ya. Mau kalian mau bayar sekarang itu bisa, mau bayar nanti pun juga bisa, mau bayar besoknya juga bisa. Ya, tergantung kalian pakai apa dulu. Kalau misal pakai Shopee seperti ini itu batas waktunya cuma 3 jam. Kalau misal pakai virtual account itu kalian batasnya 24 jam. Ya, jadi lebih cepat lebih baik kalau bisa menggunakan ShopeePay. Ya, pakai bank VA juga bisa. Yang kalian sering tanya, "Bang, pakai bank VA bisa apa enggak?" Bisa. Ya, jawabannya bisa. Tapi kalau COD enggak bisa, guys. Ya. Jadi emang COD itu enggak bisa, dan kalau misal kalian sudah mendapatkan sampai pembayaran seperti ini itu artinya bisa dan kalian pasti dapat ya, guys ya. Kalian pasti dapat. Nah, nih ya. Jadi cuma harga Rp21.000 dan pasti dapat. Kita lihat ya guys ya, ulang ya guys ya. Nih. 59 scroll, tap. Klik beli sekarang. Di sini ngekliknya di detik 5 ya guys ya. Nah, di detik 5 muncul buzzer, geser. Tak. Nah, udah guys. Itu gampang banget guys emang. Ya, jadi emang gampang banget untuk mendapatkan barang-barang flash sale seperti ini. Tinggal kalian pastiin internet kalian itu bagus dan juga device kalian itu kenceng ya. Bukan, dalam arti kenceng itu paling enggak ROM-nya tuh 4 GB lah ya guys ya. Kalau iPhone aku jamin 4 GB itu udah kenceng banget ya, seperti video ini ya guys ya. Dan juga ada trik lainnya juga yang bisa kalian simak ya guys ya. Ini dari halaman pengiriman ya, dari halaman pengiriman juga bisa, tinggal klik konfirmasi ya. Nih, saya ulang ya guys ya. Jadi halaman pengiriman juga bisa, tinggal klik konfirmasi. Harganya berubah jadi 1 rupiah dan klik buat pesannya, tunggu dulu sampai detik kelima. Tak. Nah, baru tuh geser. Ser. Dah, dapat. Ya. Kuncinya adalah di mana? Kuncinya adalah loading ya, guys ya. Loading gambar puzzle ini harus cepat loadingnya. Mau enggak mau detik 8 harus selesai. Kalau misalnya kalian loading di sini lama, udah fix kalian pasti kalian gagal. Karena di atas 8 detik itu udah enggak bakal dapat ya, guys ya. Dapatnya itu di bawah 8 detik. Jadi ya mau nggak mau kalian harus mendapatkan barang-barang ini di bawah 8 detik ya. Jadi halaman utama sampai kalian mendapatkan flash sale cuma 8 detik. Kuncinya itu ya guys ya. Jadi silakan disimak baik-baik dan juga silakan dicoba, karena di aplikasi Shopee juga sekarang di halaman flash sale juga sekarang udah serba Rp12.000. Kalian bisa latihan di situ ya guys ya. Nih, serba Rp12.000 dari Huawei benchmark brand, terus nanti kemudian siangnya bakal ada serba Rp12.000 seperti kipas angin. Jadi silakan coba trik itu dan semoga membantu untuk kalian mendapatkan barang-barang pasar di 12-12 besok ya guys ya. Cek juga di Lazada, Tokopedia dan lain-lain ya. Jangan lupa lihat kalau misal tips and triknya terbaru bakal ada di video Alvaric. Oke, mengenai tips and trik pasar. Mungkin ini aja guys ya video dari saya, semoga membantu untuk kalian mendapatkan pasar dan jangan lupa subscribe channel Alvaric. See you.